Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan jangan lupa dukung terus channel aku. Oke lah, kali ini aku mau tunjukin cara untuk pembongkaran lebih cepat dan praktis dan ngambil jalan yang ekstrim biar agak seru. Tanpa banyak ngomong, kita langsung pencet aja tombol play. Kita putar kameranya biar bisa kelihatan dari atas. Oke, so sukses ya. Ini lagi kita sampai sini dulu mobilnya. Oke, so kita putar kameranya, lihat dari atas biar bisa kelihatan. Begini. Oke, langsung kita mundur perlahan-lahan pol biar masih aduh masih gak nutut. Kita muter dulu. Oke, lalu oke, masuk putar kanan perlahan-lahan. Oke, nah sudah termuat. Oke, langsung kita ikutin dan putar kameranya ya, ganti di sini dulu biar gak jalan sendiri mobilnya. Saya tekan gambar kamera 1, 2, 3. Oke, coba begini, langsung ke kanan. Oke, kali ini kita ngambil jalannya ekstrim dan jalannya itu tebing-tebing, tiga danan sih. Di sini nih jalannya, tapi jangan lewat di jalan yang itu ya, kalau ini itu rawannya itu nyaku. Kita lewatin di samping aja biar mudah dan ada ekstrim. Oke. Nah, kalau sampai sini kita putar lagi kameranya. Nah, langsung kita maju di kamera nomor 4. Oke. Oke. Ya pun. Oke, ini dikit mundur dikit. Maju terus. Nah, kita merekatin di sini ya, biar cukup beloknya. Oke, kita pencet lagi kamera nomor 4. Nah, oke, kita langsung belok kiri pol biar bisa kelihatan. Ya, masih nabrak, kita mundur dikit. Oke, langsung masker. Oke, langsung aja. Ya ampun, masih nabrak, kita biar kelihatan. Ganti aja kameranya, set nomor 1. Oke, bisa langsung kelihatan dari atas. Masuk. Oke, terus mundur dikit. Nah, itu jalannya. Oke, nah kita pencet panah ke atas ini. Tidak. Oke, dan saya sudah menyiapkan uang sudah 8.000, banyak lah ya, buat beli bak
bentruk agar bisa muat pasir atau tanah. Dan harganya itu 7.000, tapi kita siapin 8 ya, langsung sama pembodiannya. Oke, motor kit ya, masih nyatur spion. Oke. Oke. Tanah segini. Oke, langsung. Tapi udah sampai sini sini dulu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian video saya yang ini, dan saya pembelian badung truknya besok atau nanti malam karena ini sudah waktunya sholat isya. Jadi nanti malam atau besok, entahlah bagaimana, aku mau review lagi untuk mengganti badung truk. Gila, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dukung terus channel saya ya.